Halo, selamat malam pemirsa One on One. Kembali menjumpai Anda selama satu jam ke depan bersama saya Tisa Noveni. Tadi Anda sudah lihat cuplikan di awal siapa yang menjadi tamu kita malam hari ini di One on One. Beliau adalah Prof. Yusril Iza Mahendra, merupakan pakar hukum, kemudian juga pemirsa pernah menjadi penulis naskah pidato untuk sejumlah presiden di tanah air, lalu juga pernah menjadi menteri di negeri ini, dan juga beliau tentu merupakan seorang politisi senior. Dan saat ini pemirsa, beliau kabarnya siap untuk membela Prabowo dan Gibran apapun yang terjadi, begitu ya, apakah nanti akan dibawa ke MK ataupun ada hal berkaitan dengan apapun nanti hasil pemilu. Tadi kita sudah melihat juga bahwa ia sempat mengatakan bahwa reformasi dan demokrasi di Indonesia ini perlu harus ada segera pembaruan. Langsung saja saya sapa, ada Prof. Yusril Iza Mahendra. Selamat malam, Prof. Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat, Prof? Ya, sehat. Alhamdulillah. Capek. Prof, gini Prof, kalau bicara yang pertama, ini masih berkaitan dengan hal yang berdekatan soal pemilu 2024. Bagaimana Prof melihat pelaksanaan pemilu 2024 sampai sekarang? Kita juga sudah bisa melihat hasil sementara versi real count, meskipun melalui sirekap belum semua masuk hasil suaranya. Ya. Kalau kita amati dari pemilu ke pemilu itu selalu saja ada suara-suara ketidakpuasan ya. Bahkan sejak pemilu 55 sebenarnya, pemilu 99 juga sama, walaupun dalam sejarah dianggap pemilu 55 dan 99 itu adalah pemilu yang paling bersih dan paling jujur selama sejarah pemilu kita. Dan dari tahun 99 sampai sekarang ini sudah berapa kali pemilu dan tiap kali pemilu selalu ada ketidakpuasan dan sekali ini nampaknya ketidakpuasan itu makin membesar. Dan tentu kita akan bertanya sebenarnya ada apa sih di balik semua ini? Ada apa sesuatu yang perlu kita perbaiki? Dan saya menganggap memang aturan-aturan penyelenggaraan pemilu kita dan kemudian sistem pemilu kita itu mungkin perlu direform untuk waktu-waktu yang akan datang ya. Pak Prabowo sendiri juga dalam beberapa kesempatan mengatakan mungkin nanti kita segera perlu memperbaiki sistem demokrasi kita itu, jangan sampai jadi barang terlalu mahal. Dan terutama harus memberikan kesempatan kepada banyak orang yang berbakat ke politik ya, bisa masuk ke arena politik itu bukan hanya orang yang punya duit dan orang yang terkenal karena media sosial. Nah, sebelum kita membicarakan soal lebih jauh lagi reformasi demokrasi seperti apa bentuknya yang harus dilakukan, tapi ini tadi juga Prof sempat sebutkan di awal bahwa banyak ada beberapa orang mungkin, beberapa pihak yang tidak puas dengan hasil dari pemilu, meskipun hasilnya belum ada ya, kita masih menunggu sampai saat ini suara baru masuk sekitar 70-80% ke KPU. Tapi bagaimana Prof menilai orang-orang yang kayaknya nggak puas dengan hasil pemilu, ada berbagai macam suara-suara di luar di sana? Iya. Ketidakpuasan itu merata ya, oleh karena kita baru dua kali melaksanakan pemilu serentak ya, pilpres, pileg dilaksanakan secara sekaligus dan pilegnya itu mulai dari pemilu DPR, pemilu DPD, DPRD dan DPRD itu ada dua, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Walaupun sekarang ini fokus perhatian masyarakat lebih kepada pilpres sebenarnya, tapi ketidakpuasan juga terjadi pada pileg ya, terutama masalah ketidakpastian penghitungan suara. Ya, banyak keluh kesah yang terjadi, kok tiba-tiba suara saya hilang, kok tiba-tiba suara yang ini bertambah, yang ini berkurang, kok menghitung suara kok lambat sekali ya. Nah, sampai malam di TPS, kemudian besoknya ke kelurahan, besok ke kecamatan, ke kabupaten, nah, ada kecurigaan-kecurigaan, jangan-jangan suara kita itu banyak yang dicuri, banyak yang hilang. Nah, sehingga timbullah kesan bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan. Apalagi dalam pilpres yang sangat sensitif ya, dan diikuti hanya tiga pasangan calon seperti sekarang ini. Dan kemudian sudah ada quick count ya. Quick count ini ya secara ilmiah sih bisa dijelaskan seperti apa, tapi tidak juga menutup kecurigaan. Karena memang kok seperti hasil quick count itu seperti sama dengan hasil apa namanya perhitungan-perhitungan yang dibuat oleh lembaga-lembaga survei ya, kok seperti sama seperti itu, ya menimbulkan juga kecurigaan di tengah-tengah masyarakat sehingga perlu kita pikirkan ulang sebenarnya bagaimana sih pelaksanaan pemilu di masa yang akan datang yang betul-betul sejalan dengan cita-cita demokrasi kita bersama. Nah, kalau misalkan ada rencana, ini kan banyak mungkin ada orang yang nggak puas, kemudian ada rencana mereka mau menggulirkan hak angket, bagaimana menurut Prof? Iya. Sebenarnya tahun 2014 dulu memang tumpuan kita itu hanya pada MK ya. Jadi saya pun pada waktu itu mengatakan bahwa MK itu mestinya tidak jadi lembaga kalkulator ngitung
hasil saja, tapi MK itu bisa membatalkan hasil pemilu apabila pemilu itu terbukti dilakukan dengan penuh kecurangan. Tapi sejak 2017, ya, kita mempunyai undang-undang yang kita revisi, dan itu membagi tugas pengawasan terhadap pemilu itu. Jadi ada Panwas, ada Bawaslu, kemudian ada Gakumdu untuk menangani pidana. Nah, kalau itu semua sudah ditempuh, nah, soal hasil itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Kalau sekiranya penyelenggara pemilunya yang melakukan kecurangan, ada DKPP yang akan memeriksa mereka. Sehingga saya mengatakan, Mahkamah Konstitusi bukan lagi merupakan satu-satunya tumpuan, karena Mahkamah Konstitusi itu hanya memeriksa perselisihan hasil. Ya, itu sejalan dengan ketentuan pasal 24C dari Undang-Undang Dasar 45. Dan sekarang ini timbul keinginan untuk melakukan angket, ya, atas kecurangan pemilu. Dan itu sangat umum, kita belum tahu seperti apa draft hak angketnya, kapan akan dimajukan, siapa inisiatifnya, dan ini menimbulkan satu polemik yang berkepanjangan sampai sekarang. Mengapa hak angket ini menimbulkan kegaduhan? Menurut hemat saya, karena yang pertama kali bicara hak angket itu adalah Pak Ganjar. Ya, Pak Mahfud sendiri kurang begitu happy dengan hak angket. Kenapa? Mula-mula orang mengatakan pendapat saya dengan Pak Mahfud berbeda, tapi ternyata enggak. Ya, saya mengatakan bahwa hasil pemilu itu tidak bisa dijadikan subjek hak angket, ya, karena hak angket itu diatur umum di dalam pasal 20A 45 dalam artian bahwa DPR itu bertugas mengawasi pemerintah. Dalam rangka pengawasan itu ada sejumlah hak, hak angket, interpelasi dan sebagainya. Tapi itu umum dalam segala hal. Ya, dan yang menjadi subjek hak angket itu pemerintah. Nah, sementara untuk pemilu itu spesifik diatur di dalam pasal 24C. Jadi kalau terjadi konflik, terjadi perselisihan pemilu, itu penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau sesuatu itu diatur spesifik, ya, itu tidak bisa diberlakukan ketentuan yang umum tentang angket itu. Makanya saya mengatakan angket tidak bisa dilakukan terhadap pemilu, karena berbagai hal. Pertama, angket itu harus ditujukan pada pemerintah. Kalau ditujukan kepada KPU, KPU bilang, kami kan bukan pemerintah. Ya, jelas udah, pasal 22E UUD 45 mengatakan bahwa KPU itu adalah lembaga yang mandiri, independen, berada di luar pemerintah. Pemilu bukan dilaksanakan oleh pemerintah, tapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga independen. Sedangkan subjek hak angket adalah pemerintah. Tapi ada yang bilang sama saya begini, apa Anda lupa tahun 2009 pernah ada panitia angket menyelidiki pemilu? Iya, sebenarnya saya nggak lupa. 2009 itu menyelidiki DPT, daftar pemilih tetap. Ya, karena ada kecurigaan pada waktu itu Presiden SBY dan mendagrinya Pak Gamawan Fauzi. Kenapa? Karena banyak penggelembungan suara. Contohnya Papua. Di Papua itu jumlah pemilih tetapnya lebih banyak daripada penduduk Papua sendiri. Jadi diangketlah hal itu. Dan kemudian yang siapa yang diangket? Ya pemerintah. Nah, pada waktu itu Hafidz Ansari, ketua KPU, dipanggil DPR, bukan diangket, dia dipanggil sebagai saksi. Nah, jadi bukan mengangket KPU-nya, itu yang pertama. Yang kedua, hasil angket itu kan bisa rekomendasi, ditujukan kepada Jaksa Agung, KPK, polisi untuk dilakukan langkah hukum, atau rekomendasi perbaikan pelaksanaan pemilu. Tapi angket itu sama sekali tidak bisa membatalkan hasil pemilu yang diumumkan oleh Mahkamah, diumumkan oleh KPU, apalagi yang diumumkan KPU itu timbul perselisihan dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan MK itu final and binding dan tidak bisa digugurkan dengan hak angket. Jadi hak angket itu untuk apa? Saya kalau untuk misalkan untuk memakzulkan presiden, karena karena ini kan berbicara jalannya panjang, pemilu bukan hanya soal bagaimana pemilihan suara dilakukan, suara dipungut, suara dihitung, tapi kan juga ada proses penuntutan suara bergemerincing-gemerincing di luar, misalkan soal pansos itu bisa masuk, kemudian juga soal penunjukan ketua MK pada saat itu meskipun yang sekarang sudah dinonaktifkan, yang sebelumnya sudah dinonaktifkan, ya. Apakah itu bisa? Tadi malam kita ada diskusi di satu forum dan itu ada wakil dari PDIP, Pak Deddy Sitorus, mengatakan bahwa kami sebenarnya tidak ada terpikir bahwa ini mau ada pemakzulan presiden dan lain-lain. Kita hanya mau lakukan angket terhadap kecurangan pemilu untuk memperbaiki pemilu itu sendiri. Saya bilang saya baru dengar dari Anda nih, karena wacana yang berkembang selama ini sebenarnya hak angket ini tujuan akhirnya adalah pemakzulan. Yang saya katakan
memang menurut tatib DPR ya, bahwa DPR itu mempunyai sejumlah hak. Dan kalau dia menggunakan hak itu, kata interpelasi atau angket, ujung-ujungnya itu kan ada kesimpulan. Bisa juga DPR itu mengeluarkan pernyataan pendapat setelah melakukan angket. Pernyataan pendapatnya itu misalnya mengatakan bahwa Presiden telah melanggar pasal 7B, yaitu Presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara, Presiden melakukan korupsi, Presiden melakukan kejahatan berat lainnya, Presiden melakukan perbuatan tercela, Presiden sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden. Itulah ketentuan-ketentuan menurut Pasal 5 bisa memakzulkan Presiden. Tapi kesimpulannya itu kan harus dicapai dalam paripurna dan kemudian dibawa ke MK. MK harus memutuskan benar nggak ini. Kalau MK bilang nggak benar, ya selesai. Kalau MK bilang benar, dikembalikan ke DPR, DPR minta sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden. Itu akan memakan waktu lebih dari 1 tahun. Pak Jokowi ini akan habis masa jabatannya 20 Oktober. Jadi angketnya belum selesai, masa jabatan Pak Jokowi sudah berakhir. Jadi apa yang mau dicapai? Kecuali kegaduhan aja, ribut-ribut aja nggak ada selesainya. Nah, tapi satu poin juga begini, oh kita bukan mau pemasulan, kita mau mengangket untuk memperbaiki. Saya bilang begini, saya mau tanya nih, tadi ada mengatakan semua pemilu ini duit melulu. Untuk jadi anggota DPRD kabupaten kota paling nggak 4-5 miliar. Untuk provinsi 10-15 miliar. Untuk apa namanya DPR pusat 20-30 miliar. Kalau nggak pakai duit, nggak pakai mana? Saya catat omongan Anda, saya bilang. Sekarang dibentuk hak angket, ya kan? Panitia angket tuh anggota-anggota DPR, partai-partai yang ada sekarang, mulai dari Golkar, Nasdem, semua, PKS. Sekarang pertanyaannya, Anda bisa mengangket diri Anda sendiri nggak? PDIP dapat 19% itu, ya, curang atau tidak? Anda nyuap atau tidak? Wah, itu kita nggak bisa jawab tuh, nah, Prof. Saya kita malah senang. PDIP saya malah senang kalau mereka melakukan angket. Tapi mereka mengangket dirinya sendiri. Tadi malam pun sudah mulai gaduh. PKS bilang, enggak, PKS itu partai kader. Kita mengkader dari bawah. Tidak mungkin kita nyuap. Nah, kalau sudah mengenai Anda sendiri, Anda mulai berkelit-kelit, kan? Nah, tapi kan Anda yang minta angket. Ya, kalau Anda minta angket, Anda angket diri Anda sendiri. Orang pun mungkin nggak percaya. Mana mungkin orang Golkar, orang PDIP, orang PKS mengangket dirinya sendiri, hasilnya akan objektif. Jadi, hak angket itu sendiri sudah menimbulkan satu problema. Begitu. Oke, baik. Nah, ini juga tadi ada bicara soal money politik yang uangnya fantastis tadi Prof sebutkan ya dari 4 sampai 5. Itu bukan saya yang ngomong, itu Deddy Sitorus. Iya, Deddy Sitorus kemudian dikutip oleh Prof gitu ya. Saya kutip. Jadi kalau dengan seperti itu, dengan uang seperti itu, bagaimana kemudian outputnya untuk wakil rakyat yang mewakili suara rakyat Indonesia? Nanti kita jawab ya Prof ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ya, Prof, tadi ini cukup menarik membahas yang Prof cuplik tadi dari suara narasumber lainnya dalam program Prof yang Prof ikutin kemarin begitu ya. Yeah. Tapi sebelum kita menuju ke sana, kita simak dulu informasi berikut ini pemirsa, cuplikan informasi dari sejumlah media yang kami dapatkan berikut ini. Bawaslu saat ini Malang, Bawaslu Malang menyelidiki dugaan praktik politik uang jelang pemilu. Kemudian kita lihat pemirsa, berikutnya, Bareskrim Polri, politik uang di pemilu 2024 ada 20 kasus, di 2019 mencapai 100 perkara, pemirsa. 2019 mencapai 100 perkara. Kemudian kita lihat informasi berikutnya, caleg DPRD Sulut dan 5 tim anggota sukses jadi tersangka money politik pemilu tahun 2024. Wow, ini sejalan dengan yang Prof katakan tadi ya, soal begitu masifnya politik uang, dan ini disebutkan adalah dalam bentuk memperebutkan posisi sebagai wakil rakyat di parlemen, baik tingkat kabupaten, kota, provinsi, ataupun juga mungkin pusat. Kemudian bagaimana Prof melihat outputnya di parlemen? Ya, outputnya sudah dapat kita bayangkan dari sekarang ya. Orang itu mungkin tidak punya kompetensi untuk menjadi wakil rakyat, tapi dipaksakan. Ya,
pertama dengan uang, yang kedua karena popularitas. Dan saya kira itu tidak sehat bagi demokrasi. Di negeri kita ini banyak orang-orang pintar, anak-anak pintar yang berbakat sebenarnya. Cuma sayangnya dia orang miskin, orang kampung, tidak dikenal, lalu akhirnya dia tenggelam. Sama juga ada seperti rekrutmen pemain sepak bola ya. Di kampung tuh banyak sekali sebenarnya orang yang anak-anak yang pandai bermain sepak bola, tapi kemudian tidak diberikan kesempatan, akhirnya dia jadi pemain sepak bola di kampung aja. Tarkam. Begitu juga dengan rekrutmen para politisi ya. Saya kira kalau saya berkaca pada diri saya sendiri, kalau saya lahir di zaman sekarang, mungkin saya pun nggak akan bisa jadi politisi ya. Karena saya memulai jadi aktivis itu sejak SMP malah. Jadi sekretaris KAPI pada waktu itu, jadi ketua OSIS terus, sampai jadi ketua MPM UI dan HMI dan segala macam, baca buku, berdebat. Akhirnya muncullah sebagai apa namanya calon politisi. Sekarang kan orang tidak perlu berdebat, baca buku banyak-banyak. Ya, tapi mungkin kalau dia punya uang, atau dia jadi aktif di medsos, jadi influencer, segala macam, lantas kemudian ya, direkrut, dan kemudian memenangkan pencalonan. Zaman sudah berubah, ya, tapi saya kira idealnya kalau berubah itu menjadi lebih baik. Tapi sayangnya sekarang berubah menjadi keadaan yang agak kurang baik. Jadi, keadaan yang kurang baik itu gimana maksudnya, Prof? Dapat kita ukur sebenarnya dari produk yang dihasilkan oleh DPR. DPR itu kan mempunyai banyak fungsi, antara lain fungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, dan yang kedua adalah fungsi legislasi pembentukan undang-undang. Ya, produk undang-undang kita sangat minim di DPR kita, dan ketika melahirkan undang-undang pun kualitasnya dipertanyakan. Seperti misalnya Omnibus Law sebagai satu contoh, itu dibahas dalam waktu 3 bulan, pasalnya ribuan, dan di dalamnya itu penuh lubang-lubang yang banyak sekali. Agak berbeda misalnya pada waktu awal reformasi tahun 99 sampai 2004 ya, zamannya Gus Dur dan zaman Bu Megawati, saya Menteri Kehakiman pada waktu itu, membuat begitu banyak undang-undang, dan sebagian besar undang-undang itu masih dipakai sekarang. Undang-undang KPK, PPATK, undang-undang pemberantasan terorisme, undang-undang advokat, undang-undang apa namanya macam-macam lah, undang-undang jabatan notaris dan lain-lain, dan undang-undang kejaksaan, undang-undang TNI Polri, itu saya bahas gak tidur-tidur sampai pagi dengan DPR. Tapi anggota DPR-nya juga bagus-bagus pada waktu itu, dan tim pemerintah juga cukup kuat dan menghasilkan undang-undang yang bertahan cukup lama sampai sekarang. Nah, sementara kita lihat Omnibus Law dibentuk, sementara dibatalkan Mahkamah Konstitusi, terpaksa Presiden harus pakai Perpu. Jadi itu menunjukkan bahwa ketidakseriusan. Dan kalau kita lihat tayangan televisi ketika membahas RUU di DPR, kelihatan agak kurang begitu serius ya. Dan ketika mengesahkan undang-undang, mungkin hanya sekian persen dari anggota DPR yang hadir. Ya, korum katanya, tapi mungkin sudah taken orangnya kabur. Ini seperti itu yang terjadi. Itu kan kalau dari segi outputnya, tapi juga tadi Prof mengatakan banyak yang mungkin terkenal di sosial media atau mungkin juga seorang pesohor. Itu juga kalau menurut Prof, juga tidak memberikan output yang baik. Apakah karena mereka terkenal, apakah karena mereka seorang pesohor, jadi mereka mungkin dianggap kurang kompeten, Prof, untuk menjadi wakil rakyat? Bisa jadi. Ya. Yang sebenarnya politikus yang sejati itu kan, kalau kita lihat di awal kemerdekaan kita ya, kita tahu Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, Natsir, apalagi yang Tan Malaka misalnya ya, itu kan mereka itu kan belajarnya nggak kira-kira, menulis nggak kira-kira. Ya sekarang ini banyak politisi yang kita nggak pernah baca tulisannya, ya. Dan mungkin masyarakatnya juga sudah kurang rajin membaca juga ya. Kadang-kadang membaca medsos hanya berita, dibaca judulnya doang. Ya tidak membaca isinya. Ya, apalagi membaca buku tebel-tebel itu sudah mungkin sudah tambah malas lagi. Sehingga padahal untuk menjadi seorang politisi itu kan dia harus memikirkan kepentingan bangsa dan negara kita ini, dan dia tahu persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh bangsa ini dan bagaimana cara memecahkannya. Nah, kalau itu tidak ada, berarti kan dia cuma sambil lalu santai-santai aja. Sementara kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini kompetisi kita di dunia ini makin banyak. Di Asia Tenggara aja kita harus mewaspadai, bisa-bisa kita ditinggalkan oleh Vietnam. Padahal 30 tahun yang lalu kita bantuin Vietnam tuh di Pulau Galang segala macam ya. Dan di luar dugaan Vietnam sekarang sudah melejit, maju. Dan kita, walaupun ekonomi kita berjalan, ya, tapi setelah COVID kemarin kita minus,
dan kita memimpi ya tahun 2045 itu Indonesia emas, tapi dengan syarat pertumbuhan ekonomi minimal konstan 6% setiap tahun. Untuk mencapai ini, itu tidak gampang. Dan saya kira tugas Pak Prabowo sangat berat untuk ini. Ya, tugas Pak Prabowo ini bukan hanya melakukan pembangunan ekonomi, tapi juga adalah pembenahan birokrasi, dan yang paling penting adalah membenahi hukum. Ya. Dan kenapa saya selalu mengatakan dari zaman Pak Harto sampai sekarang ini, pemerintah kita itu seperti nggak pernah menganggap hukum itu masalah serius. Okay. Ya. Ada dua poin yang cukup menarik di sini, Prof. Sebelum kita masuk ke hukum, saya merangkum, mencoba ada dua persoalan. Persoalan hukum ini harus dibenahi, kemudian juga persoalan sistem pemilu juga harus dibenahi. Pertama kita masuk dulu nih ke sistem pemilu, Prof. Sistem pemilu itu pun juga sebenarnya perubahannya di bidang hukum. Oke, okay. Di ya. Bidang hukum. Harusnya bagaimana? Apakah memang sistem yang sekarang, one man, one vote itu tidak sesuai sehingga tidak bisa memberikan output yang bagus untuk wakil rakyatnya, atau mungkin ada sistem lain yang menurut Prof cocok untuk Indonesia dengan jumlah warga negara Indonesia yang begitu besar? Ya, sebenarnya kalau kita lihat pembukaan UUD 45, the founding fathers kita itu kan memperkenalkan indirect demokrasi, jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Artinya kita itu sebenarnya tidak menganut demokrasi langsung. Kita membentuk MPR dulunya kan, MPR itu dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Ya, disitulah yang memegang kekuasaan tertinggi, menjalankan kedaulatan rakyat, memilih presiden dan meminta pertanggungjawaban presiden. Sebenarnya sistem MPR itu nggak ada duanya di dunia ini. Kita itu dulu menyusun UUD 45 itu dipengaruhi oleh adat dan Islam dan dipengaruhi oleh konsep-konsep negara modern di Eropa Barat pada waktu itu. Kombinasi tiga-tiganya inilah yang melahirkan UUD 45 yang pertama. Kita amandemen UUD 45 itu mencontoh pola Amerika Serikat yang presiden dipilih langsung, walaupun tidak seperti Amerika juga, ada impeachment dan lain-lain, MPR kehilangan fungsinya. Yang menurut saya sebenarnya ini harus direform kembali. Sebenarnya sebuah negara itu haruslah dikonsep, ya, dibentuk berdasarkan alam pikiran bangsa itu sendiri. Jangan kita itu mengambil punya orang asing, enggak bisa, ya. Ambil contoh misalnya Mao Zedong itu ambil konsep-konsep komunis untuk diterapkan di Tiongkok. Apa yang terjadi zaman Mao Zedong? Kemunduran bagi Cina. Budaya Cina itu kapitalis, enggak ada budaya sosialis pada orang Cina itu. Deng Xiaoping ketika mengambil alih kekuasaan, dia membangun sesuatu, memang mengambil konsep barat, investasi dan lain-lain, tapi berakar kepada budaya Cina yang kapitalistik itu dan membuat Cina maju seperti sekarang. Nah, kita juga harus tahu bahwa Vietnam bisa-bisa meninggalkan kita, dan Malaysia walaupun beberapa tahun ini kita agak lebih baik daripada Malaysia ya, setelah COVID, karena Malaysia ada instabilitas politik ya, di mana terjadi ketegangan antara para tokoh pemimpin Melayu di Malaysia mengakibatkan politik tidak stabil, ekonomi agak melambat, kita lebih maju. Tapi kemarin ya, yang di Pertuan Agung Malaysia menyampaikan pidato ketika dia baru dilantik sebagai yang di Pertuan Agung. Dia menekankan supaya birokrasi harus bertindak cepat, jangan lambat-lambat, jangan bikin susah orang ya. Dan dia menekankan supaya proses hukum harus berjalan cepat, jangan orang itu terkatung-katung nasibnya, dan kepastian hukum harus dijamin. Ini hati-hati. Bisa di bawah kepemimpinan sekarang ini yang di Pertuan Agung dari Johor ya, orangnya sangat bright, sangat maju pikirannya, dan Perdana Menterinya Anwar Ibrahim yang terkenal sangat pintar dan cerdas. Nah, kalau kita ini ya lambat, bisa ya, Vietnam bisa tinggalkan kita, Malaysia kembali bisa tinggalkan kita. Jadi saya kira kita butuh pemimpin yang cerdas ya, cepat mengambil keputusan, dan birokrasi kita itu mesti dibersihkan ya. Sekarang ini nggak ada yang nggak dibikin sulit ya. Birokrasi itu urusan kecil aja kalau nggak dikasih duit nggak jalan. Repot kita semua. Jadi akhirnya kita mengatakan reformasi yang kita gagas dan kita perjuangkan capek-capek tahun 98 itu, setelah 25 tahun terjadi adalah paradoks dari reformasi itu sendiri. Nah, saya kira kalau tadi Anda mengatakan bahwa sistem pemilu kita perlu diperbaiki, itu iya. Tapi memperbaikinya dari mana? Memperbaikinya dari hukum pemilu itu sendiri. Dan mungkin juga amandemen 25 perlu diperbaiki, di amandemen lagi. Nah, hari ini kita mendengar MK mengambil keputusan membatalkan 4% threshold. Ya. Tapi belum tahu seperti apa. Ya, apakah threshold masih tetap ada? Pokoknya harus dirubah dari 4%. Tambah banyak atau tambah sedikit kita belum tahu. Kata MK juga bilang harus mempertimbangkan penyederhanaan partai-partai politik. Sebenarnya biang kerok dari semua ini threshold itu sendiri. Ya.
dan kemudian threshold untuk presiden yang 20% itu. Makanya kekisruhan pemilu ini terjadi karena memang pembatasan itu. Ya, banyak orang-orang yang potensial jadi presiden nggak bisa maju, ya, karena terbatas 20%. Ya, 20% itu akhirnya ya tahun yang lalu, 5 tahun lalu hanya 2 pasangan, tahun sekarang hanya 3 pasangan. Menurut saya sih kalau threshold itu nggak dibatasi, ya, ya berapapun orang mau maju silahkan aja. Nanti kita akan menyeleksi, akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik sebenarnya. Dan ini juga tidak sejalan dengan UUD 45, ya, karena UUD 45 mengatakan bahwa pasangan calon presiden wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Ini sekarang di kotak-katik hasil pemilu sekarang ini dipakai untuk 5 tahun yang akan datang. Padahal orangnya udah pada mati yang ini. Itu yang sebenarnya menurut saya harus di reform. Dan saya senang sekali Pak Prabowo berkali-kali berpidato mengatakan, bahkan menyebut nama saya, itu Pak Yusril, coba nanti dipikirkan ulang sistem demokrasi kita itu agar membuka kesempatan bagi semua orang, dan jangan demokrasi itu mahal dan hanya orang tersohor aja yang bisa masuk ke arena politik. Nah, caranya bagaimana untuk merealisasikan itu? Apa buah pikiran kemudian yang terfikir di pikiran Prof. Yusril? Nanti kita jawab Prof. ya, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Prof menjawab pertanyaan tadi, jadi yang cocok seperti apa? Dari segi mungkin parliamentary threshold, kemudian juga presiden threshold, atau mungkin dari segi one man one vote tadi harus ada yang dirubah. Apa gagasan yang terpikirkan dari Prof? Ya, kalau yang menjadi pikiran saya sebenarnya pemilihan presiden itu mungkin ke depan tidak perlu dilakukan seperti sekarang. One person, one vote seperti itu. Kenapa tidak kita kembalikan kepada MPR lagi seperti dulu? Karena memang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu artinya memang kita tidak menganut demokrasi langsung. Tapi kalau untuk DPR, DPRD silakanlah dilakukan pemilihan langsung. Tapi untuk presiden, wakil presiden itu tidak, ya. Sebab money politik menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan lagi. Dan sekarang ini keruntuhan moral kita itu sudah menjadi keruntuhan moral bangsa, ya. Dari atas sampai ke bawah sudah begitu, ya. Pengalaman saya lah sebagai ketua partai, saya cetakin, bikinin bendera, ya. Ini kamu pasang ya bendera. Udah gitu, begitu saya datang ke daerah itu kok benderanya nggak dipasang. Ya, abang sudah kirim benderanya, tapi ongkos untuk masang benderanya belum ada. Seperti itu. Jadi mentalitas kita itu, semangat untuk berjuang, nggak ada, ya lemah sekali. Baru bekerja kalau dikasih duit. Dan itu sudah merata dari atas sampai ke bawah. Padahal kan bangsa itu harus mempunyai satu tingkat kedisiplinan yang tinggi, ya, semangat perjuangan yang tinggi, dan ada tanggung jawab moral terhadap kehidupan bangsa kita sendiri. Jadi kalau saya banding misalnya antara kita dengan bangsa Jepang, jauh sekali, ya. Orang Jepang itu tingkat kesadaran bernegaranya tinggi sekali. Jadi nggak ada polisi, nggak ada apa, semua yang jaga. Tapi kepatuhan orang kepada hukum tinggi. Jadi saya kira pemerintah itu di samping membangun sebuah hukum, sistem hukum yang adil dan apa namanya pasti dan sistematik, tapi pemerintah itu harus mendidik bagaimana kita itu moral bangsa kita itu menjadi kuat, dan itu harus dididik dari sekolah, ya. Anak-anak sekolah itu harus bikin ngantri, supaya dia bisa menghargai hak orang yang duluan, harus dihormati. Sekarang ini kalau kita main terabas begitu aja, tanpa malu-malu, nah itu artinya moralitas bangsa kita itu mengalami problematik, dan tidak ada satu peradaban besar itu akan muncul tanpa ditopang oleh masyarakat yang memiliki moralitas yang tinggi. Dan saya kira pemerintah yang akan datang, yang dipimpin insya Allah oleh Pak Prabowo ini, harus mengangkat Menteri Pendidikan yang betul-betul Menteri Pendidikan yang bukan hanya jadi pebisnis Gojek atau apa begitu, tapi betul-betul juga ini harus memikirkan falsafah pendidikan nasional kita, di mana moralitas bangsa itu dibangun, ya, dan kemudian spiritnya kuat, dan kemudian juga untuk mendorong apa namanya kemajuan kita. Pak Jokowi kan dulu awal-awal jadi presiden kan bicara tentang revolusi mental, ya, tapi ya
setelah 10 tahun jadi presiden kan revolusi mentalnya kan udah nggak kedengaran lagi. Mm-hmm. Jadi saya kira itu tetap harus dikumandangkan, di mana saya kira peran para tokoh agama, pendidik, ya, guru untuk menanamkan moralitas bangsa itu sangat penting. Orang tua juga, tapi tugas negara adalah membangun sistem dan membangun hukum yang kuat untuk dijalankan. Jadi hukum itu sebaik apapun, jika moralitas itu lemah, hukum itu nggak bisa jalan. Kalau moralitas itu kuat, hukum itu nggak terlalu anu aja, orang patuh sendiri. Nah, tapi alangkah baiknya kalau moralitas bangsa itu memang kuat dibangun oleh orang tua, oleh pendidik, oleh ulama, oleh kiai, oleh pastor dan lain-lain, lalu kemudian dia hidup dalam sistem dengan sistem hukum yang kuat, ya, itu negara itu sangat ideal, okay. Ya. Karena dalam sistem yang kuat itu, ya, orang jahat itu akan dipaksa jadi orang baik, ya. Anu contoh misalnya apa namanya di Jepang sebagai satu contoh, ya, orang kan nggak bisa sembarang merokok. Di Jepang tuh orang jalan tidak boleh hisap rokok, ya. Kalau dia mau merokok dia berhenti dan itu ada tempatnya untuk dia merokok dan itu dipatuhi oleh orang Jepang, baik ada polisi, nggak ada polisi. Kalau ada di Jepang, polisi, anjing polisinya itu kan kayak anjing lucu-lucu, anjing poodle begitu. Karena filosofinya pemerintah Jepang itu, pemerintah itu tidak boleh menciptakan rasa takut. Jadi nggak boleh bawa anjing herder nakutin orang, nggak. Anjingnya lucu aja begitu. Nah, tapi ada kesadaran yang kuat, ya. Di Jepang kan tidak ada tip, ya. Kalau kita di ini kita kasih uang, katakanlah 500 yen, kita jalan, dipanggil sama yang punya toko, ini uang bapak ketinggalan. Jadi uang anda ambil aja, polisi yang dipanggil. Gitu. Nah, kesadaran orang itu tinggi, jadi dompet jatuh pun nggak akan jadi diambil. Jadi gimana untuk membuat kesadaran yang tinggi, apakah perlu melakukan reformasi hukum tadi? Reformasi hukum seperti apa yang bisa membuat... Reformasi akhlak. Reformasi akhlak itu kan tugas agama dan tugas orang tua dan tugas pendidikan. Negara itu menciptakan hukum. Nah, kalau hukum itu baik, kuat, ya, moralitas yang kuat itu matching dengan hukum yang baik tadi itu. Tapi sebaik apapun hukum, kalau moralitasnya itu nggak ada, nggak jalan juga. Contoh begini, waktu saya jadi mahasiswa, saya tinggal di asrama. Zaman itu belum ada handphone. Ada satu telepon di asrama itu yang pakai koin 50 rupiah. Ya. Jadi anak-anak itu, koin itu dilubangin, diket pakai benang. Dia nelpon begini, mungkin angkat nelpon lagi pacarnya atau apa, ya. Begitu mau habis, diangkat teleponnya itu. Dimasukin lagi yang pakai benang tadi. Orang Jepang kalau kita cerita begitu dia heran. Apa itu tuh nggak sadar kalau sudah seperti ini maka perusahaan telkom Jepang tuh akan runtuh dengan gara-gara seperti ini. Artinya orang tuh punya tingkat kesadaran yang tinggi. Kita di sini kan enggak, ya. Di kampung saya jaga pulau karena banyak penyunya. Saya sayang sama penyu itu. Tapi satu hari saya lihat penyu saya disembelihin sama orang. Kenapa? Apa? Penyunya itu menelur. Itu kan penyunya itu kan diam. Nah, nunggu penyu itu bertelur, itu bisa dari maghrib sampai subuh. Ini orang nggak tahan nungguinnya. Disembelih penyu itu, dikeluarin telurnya. Anda bisa bayangkan seperti itu. Orang itu nggak punya pikiran, penyu itu umurnya bisa 80 tahun. Ya. Dipotong sama dia hanya untuk dapat telur, setelah itu nggak ada lagi telur penyu di pulau itu. Jadi, kesadaran berbangsa dan negara itu harus dibangun. Negara membangun sistem hukum yang kuat. Nah, tanpa itu nggak bisa. Kekacauan akan selalu terjadi. Bangsa ini nggak akan maju-maju gara-gara ini. PR-nya adalah mental dan juga sistem hukum yang kuat. Ya. Sistem hukum yang kuat itu yang seperti apa, berarti, Prof? Sistem hukum yang kuat itu diciptakan oleh negara. Ya, negara itulah. Kalau moralitas, akhlak itu kan diajarkan oleh agama, ya, diajarkan oleh guru, oleh pendidikan. Ya, walaupun agama itu ada hukumnya juga, tapi hukum agama itu baru jalan kalau dia diangkat oleh negara. Janganlah kita bicara soal itu. Negara bikin hukum aja. Hukum itu kan diciptakan oleh negara dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, bisa dipaksa, bisa ada saksinya. Dan tugas negara lah membangun sistem hukum yang adil dan pasti seperti itu. Jadi ada keadilan dan ada kepastian hukum. Nah, kita ini sekarang udah nggak adil, hukumnya nggak pasti. Kita punya tanah nih, rumah kita udah 30 tahun kita diamin. Tiba-tiba datang orang bilang, Pak, sertifikat Bapak sudah dibatalin sama BPN karena, kenapa? Karena ada cacat administrasi pada waktu mengurus sertifikat. Yang ngurus sertifikat itu mungkin bapak saya yang sudah meninggal. Nah, kalau begini kita tinggal di rumah kita sendiri, merasa nggak tenang. Kita lihat ya, perusahaan. Ya. Itu kan dulu saya bikin sistemin bakum ya, supaya mempercepat dan menjaga supaya itu nggak mudah dikutak-katik orang. Sekarang ini diserahin pada notaris,
notaris langsung masuk komputer, langsung berubah. Kalau saya punya perusahaan dengan modal, katakanlah, kekayaan perusahaan itu sudah 10 triliun. Tiba-tiba ada orang datang ke notaris, rups, ya. Rups, lalu seluruh pemegang saham diganti, pengurus diganti, tiba-tiba, loh, ini perusahaan kok sudah hilang, bukan punya saya sendiri. Kalau nggak ada kepastian hukum seperti ini, siapa yang mau invest di negara ini? Dan kira-kira ini kerja berat dan kerja besar, ya. Tidak bisa presiden baru hanya memikirkan bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekian persen dengan ini, dengan ini, dengan ini. Tapi hukumnya tidak kita benahi. Saya kira negara ini juga tidak akan pernah maju-maju. Berada di kubu Prabowo dan Gibran, apa mungkin kira-kira kursi yang akan Prof dapatkan nantinya? Kita jadi penasaran apakah ada itu pembicaraannya. Saya nggak tahu. Nggak tahu, Prof. Sampai nanti dulu ini... Prof, kita tahan dulu Prof. Kami kembali sesaat lagi. Menjawab pertanyaan tadi, Prof. Kalau nanti sudah dilantik, meskipun kita ini masih menunggu hasil resmi dari KPU ya, masih terus dilakukan perhitungan suara. Kalau nanti sudah dinyatakan sah dan resmi menjadi Presiden Prabowo Gibran, Prof, kira-kira dapat posisi sebagai apa, Prof? Saya sampai hari ini nggak tahu apa-apa. Banyak sih wacana-wacana dan diskusi-diskusi di luar maupun di dalam, tapi saya sendiri nggak pernah terlibat dalam pembicaraan tentang masalah ini secara spesifik, baik dengan Pak Prabowo maupun dengan Pak Gibran sendiri. Jadi saya kadang-kadang malah berolok-olok, ya. Dulu saya ingat 5 tahun yang lalu ketika saya menjadi lawyernya Pak Jokowi, ya. Pada waktu itu ada acara salah satu TV dan ada dialog antara saya dengan beberapa orang, termasuk Pak Andre Rosiade pada waktu itu kan dari Pak Prabowo, ya. Saya bilang begini, politik ini kadang-kadang susah diduga. Politik ini kadang-kadang kejam. Politik ini kadang-kadang tidak mengenal balas budi. Ya, bisa terjadi, saya bilang, lawan-lawan dirangkul, ya, kawan-kawan ditinggalkan. Itu bisa terjadi dalam politik ini. Jadi, saya bilang hari ini saya membela Pak Jokowi habis-habisan di Mahkamah Konstitusi, tapi jangan-jangan nanti yang menikmati Pak Andre Rosiade dan teman-temannya. Nah, sekarang Prof membela. Dan itu menjadi kenyataan. Jadi, saya tidak tahu, tapi saya pikir sudahlah, saya berbuat sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Kita lihatlah perkembangan akan seperti apa, dan ke depan ini, saya kira memang mesti ada kombinasi kabinet yang akan datang itu. Pertama, kombinasi antara orang partai dengan orang non-partai, terutama orang profesional. Dan yang kedua adalah antar generasi. Kalau saya kan sudah termasuk generasi tua sekarang. Tapi saya ingat 5 tahun yang lalu tuh, saya pernah melihat Prof pada saat itu, saya tengah menunggu Pak Jokowi di luar di Istana Bogor. Prof pada saat itu hadir di sana, kita wartawan menunggu di luar. Kita berpikir bahwa pada saat itu kayaknya Prof nih mau jadi Menkumham pada saat itu. Nah, tapi ternyata kan bukan nama Prof yang pada saat itu terpilih, betul. Begitu ya. Dan sampai sekarang Prof masih tetap berada, katakanlah, berada setia dengan Pak Jokowi, karena kita tahu Prabowo bersama dengan Gibran, jadi ada garis lurusnya di situ, ada benang merahnya di situ. Ya. Prof ini kayaknya orangnya legowo banget ya, Prof ya? Ya, karena memang saya merasa bahwa politik itu hanya salah satu segmen dari hidup saya sendiri. Saya punya minat banyak sekali yang lainnya. Saya minat dalam dunia sastra, saya minat dalam koleksi seni, saya bisa jadi lawyer, bisa jadi dosen sampai hari ini. Jadi, nggak hidup mati saya itu ada di politik seperti itu. Jadi, saya pikir kalaupun saya harus masuk ke dalam kabinet, ya syukur Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak pun, ya tidak apa-apa juga. Jadi, saya pikir masih banyak hal yang harus dikerjakan untuk di waktu-waktu yang akan datang. Nah, kira-kira terakhir harapan Prof untuk Prabowo dan Gibran nanti? Ya, harapan kita dua-duanya dapat bekerja harmonis, ya. Walaupun sekarang ini banyak spekulasi orang, ya. Apakah Pak Jokowi masih cawe-cawe di kabinet? Saya pikir ya wajar saja kalau misalnya beliau memberikan masukan, saran, dan pendapat, ya. Bukan dalam artian cawe-cawe yang negatif begitu, ya, kepada Pak Prabowo dan kepada Pak Gibran. Dan mungkin pada tahap-tahap awal begitu, ya. Dan terus selanjutnya tentu beliau, Pak Prabowo dan Pak Gibran ini akan menjalankan program kabinetnya dengan lebih baik, dan berharap kita mudah-mudahan presiden dan wakil presiden itu bekerja sama secara harmonis, ya. Sebab
kita sudah punya pengalaman di masa-masa yang lalu ya, baik antara Bung Karno dengan Bung Hatta yang kemudian tidak sejalan, kemudian juga kita melihat antara Pak Gus Dur dengan Ibu Mega yang juga enggak sejalan begitu. Dan kalau kita lihat sekarang ini barangkali peran dari Pak Kiai Ma'ruf Amin kurang begitu menonjol ya begitu. Tapi mungkin sebenarnya ke depan tuh perlu kita benahi, dan saya yakin Pak Prabowo paham dengan soal ini, di mana tugas-tugas yang akan beliau jalankan dan di mana tugas-tugas yang akan dijalankan oleh Pak Gibran. Tapi tetap harus diingat bahwa Wakil Presiden itu membantu Presiden. Cuman beda dengan Menteri ya. Undang-undang kita bilang Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Kalau Menteri Negara itu membantu Presiden itu pada satu segmen tertentu. Kalau misalnya Menteri Luar Negeri yang membantu urusan dalam luar negeri, tidak mungkin ngurusin kapan puasa Ramadan, kapan Lebaran, urusannya Menteri Agama begitu ya. Tapi Wakil Presiden itu membantu Presiden dalam semua tugas-tugas kepresidenan, dan tapi jangan juga terlalu banyak mengambil inisiatif ya. Jadi saya mulanya kemarin agak khawatir, tapi syukur tidak terjadi. Sempat ada khawatir bahwa pada saat itu Prabowo dan Gibran tampaknya secara chemistry, wah kayaknya agak susah nih, mungkin gap generation juga pada saat itu, Prof. Kalau gap generation sih mungkin tidak terlalu banyak masalah ya. Tapi kekhawatiran saya pada waktu debat Capres-Cawapres kemarin itu, sepertinya kalau ada oleh moderator digiring Pak Gibran ditanya, program Anda apa? Kan begitu kan? Nanti terus dijawab kan, Wakil Presiden itu kan tidak punya program. Wakil Presiden itu programnya adalah program Presiden. Dan dia membantu melaksanakan program yang dijalankan oleh Presiden itu. Dan sewaktu-waktu Presiden berhalangan misalnya pergi ke luar negeri atau Presiden sakit. Dan itu kan biasanya ada keputusan Presiden memberikan kepada Wakil Presiden untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Dan itu membantu dalam artian umumnya seperti itu. Dan saya pikir kalau dari awal itu memang ada pembagian tugas ya antara presiden dan wakil presiden, tapi juga membantu dalam artian umum, mungkin itu baik. Kalau saya dengar sekarang Pak Kiai Ma'ruf Amin itu diberikan tugas untuk menangani ekonomi syariah begitu ya. Yang lain-lain tidak. Tapi sih mungkin wakil presiden itu membantu dalam segala hal urusannya presiden, tapi ya jangan pula cawe-cawe gitu ya. Tapi betul-betul membantu. Saya kira kalau Wakil Presiden itu mampu menempatkan diri pada posisi yang pas, sebetulnya akan sangat baik bagi bangsa dan negara kita ini. Baik, terima kasih Prof. Yusril Iza Mahendra sudah bersedia datang ke studio kami di acara One on One. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.